Oke okay guys, welcome back to my channel. Kali ini kita akan Q&A. Langsung aja pertanyaan pertama dari kalian. Main PUBG dari I'm Robert Lim. Gua gak main PUBG, udah uninstall. Hey I'm Robert, gua gak main PUBG. Susah di HP kecil, mata gua sakit liatnya. Itu kecil-kecil musuhnya susah jauh-jauh lagi. Aduh, gak bisa. Gua memang gak terakhir untuk bermain game mobile yang PUBG gitu. Yang FPS di mobile, no. Kemudian Vanessa Wu mau makan. Ayolah, kapan? Kamu yang di sana, jauh di sana, nggak di sini, ya. Kamu sangat jauh di sana, tak kemana-mana. Coba kamu di Medan, kita langsung buat. Atau di Jakarta ya. Selanjutnya Megan, kamarnya bagus ya. Ini bukan kamar, ini ruang tamu. Yang kamu lihat ini kemarin. Itu yang aku selanjutnya dari Sunny Violeta, mabar, oke lah, kapan? Yuk, pasti Mobile Legends. Kalau bisa sih game PC ya, Mobile Legends main-main, tapi jarang banget. Itu pun mainnya pasti gak fokus, game-game mobile itu beneran gak fokus. Kayak ya bener-bener gue udah bosen banget sama game PC, gue baru main mobile biasanya gitu. Okay, next question. BV bisa naik gak? Eugene P05. BV itu saham gorengan, saham third bank, bukan second liner, dia third liner bank, saham digital. Dan backgroundnya gak jelas. Nah, itu bisa naik dari 100 sampai 170-an, itu lagi digoreng-goreng sama bandar aja. Kamu tunggu aja, tanggal mainnya itu akan dihempaskan ke bumi kembali. Sekian. Peter Chua, challenge ngomong tongkat kontak tongkol. Tongkat kontak tongkol. Susah weh, rasanya. Tongkat kontak tongkol, tongkat kontak tongkol. Tongkat kontak. Iya, gue gak terlatih untuk itu ya. Jadi sorry, Peter Chua. Tapi apa? Tongkat kontak tongkol, tongkat kontak tongkol, tongkat kontak tongkol. Selesai, 3 kali ya, selesai. Oke, selanjutnya ada dari Vivi. Rap dong, gue gak bisa nge-rap. Gue cuma bisa apa ya, gue gak bisa nge-rap. Bener, serius, gue gak bisa nge-rap. Tapi gue bisa, ini malu sih dicoba. Tapi gak apa-apa, yuk. Satu dari sekian kemungkinan hujat. Gak bisa nge-rap. Main deh. Okay, next. Angela Stephanie. Mau uang, duit, money, chain. Uang, duit, money, chain. Satu yang bisa kamu lakukan untuk memperoleh itu semua yaitu adalah kerja keras. Selesai. Iya, kalau kamu gak kerja keras, gimana kamu bisa hasilin duit? Duit itu dihasilkan dengan memakai ini. Ini bisa terbentuk karena kita kerja mengulang, mengerti, kemudian terbentuk di sini. Kerja keras, selesai. Not how kamu bang, jangan deh, nanti kamu nyesal. Saya itu banyak durinya, jadi kena orang itu, nanti orang itu sakit, menjadi tersakit. Max, Bell Diary, oke. Ini adalah sebuah tantangan terbuka. Ayo kita duet, mau duet lagu apa? Kalau bisa kita duet Mine. Jangan deh. Kita mau duet apa terserah deh. Oh, ini aja. I want you to take me home and hold me, love me long and rolling, losing control, body and soul, mind you for sure, I'm already yours. Lanjut. Last question sebelum kita tutup sesi hari ini ya. Mau bermain apa bekerja? Tentunya untuk kalian semua yang masih muda, kerjalah lebih banyak, mainlah lebih sedikit ya. Untuk kalian yang sudah bekerja, jangan lupa sisihkan hari kalian untuk bermain, bahkan itu setengah jam aja. Biar kalian refreshing. Kalau nggak nanti ini otak isi itu aja dan prince ya, cahplak, ya gak apa-apa lah. Intinya kalau kalian kebanyakan main, gak bagus. Kebanyakan kerja juga gak bagus.
nanti selagi masih muda banyak kerja. Kerjanya gimana? Sesuai dengan apa yang kamu ada atau apa yang background kamu ada. Kalau kamu suka dengan bahasa, kuliahlah bahasa. Kerjalah dengan yang berbau dengan sastra. Jadi translator kayak ya. Jadi translator itu mahal. Gajinya bisa 10-an ke atas. Ya kalau kamu udah profesional. Ya mungkin itu aja. Thank you for today. Kita akan jumpa di video berikutnya. Bye. It's not a game, it's a rich thing.